Jom sama-sama kita menyahut seruan Cikgu Ilwan, orang panggil hashtag YouTuber PKP 2021. Padi ni dah menguning guys. Okay, sekarang ni kita baru start PKP. Macam biasalah, ada roadblock kat situ. Assalamualaikum, hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ni bersama aku Syafiq Eji. Macam apa semua tahu, sekarang ni kita baru start PKP dekat beberapa buah negeri dan PKPB dekat negeri yang tak kena PKP tu lah. Kita tak boleh rentas negeri dekat seluruh Malaysia. So macam biasalah geng, aku kena keluar juga bawa motor aku, nak bagi panas-panas. Adalah beberapa plan aku untuk keluar ride tersangkut dekat situ. Tapi tak ada masalah guys, so aku akan cuba keluarkan juga video setiap minggu walaupun bukan video ride. So hari ni aku nak kongsikan pendapat aku mengenai motovlog dan YouTube tu sendiri lah. Beberapa minggu yang lepas aku ada tanya satu motovlogger ni, iaitu Lancer Safer Channel ataupun LSW lah, sebab dekat Instagram dia ada buat masa tu Q&A. So aku ada lah tanya soalan dia berbunyi macam ni. Aku tanya dia yang masih relevan lagi tak nak buat motovlogger dekat tahun 2021. So dia jawab lebih kurang macam ni lah. Dia kata sebenarnya motor vlogger ni dia punya scene dekat Malaysia masih kecil lagi, dan motor vlogger tu sendiri sangat luas lah dia punya skop. Dia kata kalau nak buat motor vlogger, masih kekalkan cara motor vlogger dekat Malaysia yang masa mula-mula geng-geng motor vlogger kat Malaysia ni start, itu dah agak kurang sikit lah dia kata. Maksudnya macam keluar naik atas motor lepas tu bercakap-bercakap, sebab masa tu dah 3-4 tahun lepas mungkin masih okey lagi, tapi dah sekarang ni dah ramai gila motor vlogger yang ada kan dekat Malaysia ni. So dia cakap dalam video tu, dia menjawab aku punya soalan, cuba buat untuk vlogger punya scene ni dalam konten yang fresh lah. Maksud dia buat sesuatu yang baru dalam scene motor vlogger ni. Aku tak pasti fresh daripada segi apa, tapi cuba buat sesuatu kelainan lah. Maksudnya macam jangan cuba tiru 100% motor vlogger-motor vlogger yang dah lama. Cuba kita buat konten-konten motor vlogger yang baru lah. Ini bergantung kepada hampa punya style ataupun objektif yang pernah bawa dalam motor vlogger hampa lah. Itu terpulang lah. Bila aku fikir balik, ya betul juga benda yang dia cakap tu. So kalau boleh cuba bawa sesuatu yang motovlogger lama ni tak ada, apa cuba bawa dalam konten hampa. Tujuan aku buat motovlog hari ni adalah mengenai YouTube tu sendirilah. Masa awal-awal PKP dulu, berapa banyak YouTuber-YouTuber baru yang wujud ataupun muncul masa PKP yang pertama. Contohnya macam Iman Kamel, Sugu Pavitra, lepas tu Cikgu Ulwan kan. Banyak lagi lah channel-channel lain yang orang cakap berjaya semasa PKP. Sebab apa? Sebab masa PKP ni banyak orang stay at home, work from home. Ada banyak masa mereka dengan smartphone ataupun dengan komputer dekat rumah. So bila mana hampa buat video semasa musim PKP ni, chances untuk video hampa naik tu ataupun view hampa naik tu lagi tinggi kalau compare dengan hari-hari yang biasa. Sebab masa musim PKP ni lah orang banyak duduk kat rumah, tengok YouTube apa semua kan. PKP ni banyak memberi impact dekat YouTube. Walaupun dari segi side negatif dia, kita tak boleh keluar, ekonomi kita turun apa semua kan. Itu nak buat macam mana kan. Tapi kalau apa tengok dari segi positif dekat YouTube ni, itulah yang aku cakap tadi tu. So untuk PKP kali kedua ni, walaupun bukan dekat seluruh negara, walaupun dekat hanya beberapa buah negeri yang ada dekat Malaysia ni kan, still aku nak ajak hampa semua, menyeru hampa semua untuk buat video dekat YouTube lah. Tak kisah lah, tak semestinya motovlogger. Banyak lagi apa benda yang hampa nak share dekat orang panggil dekat YouTube ni, apa buat ya. Tak semestinya nak pakai GoPro ataupun kamera-kamera yang mahal. Hampa boleh tengok Cikgu Ilwan punya video, aku letak link. Dia mengajak hampa semua untuk buat orang panggil YouTube PKP 2021 punya hashtag. Aku pun menyahut seruan Cikgu Ilwan untuk berkongsi aku punya video YouTuber PKP 2021 punya hashtag kan. Aku nak menyeru jugalah kepada hampa semua yang baru nak start buat video ataupun yang belum monetize lagi kan,
yang power 1000, yang belum cukup 4000 jam watch hour. Lepas tu yang baru nak start sekali, aku nak ajak hampa semua untuk teruskan istiqomah buat video. Orang cakap time sekarang ni lah peluang untuk hampa buat video untuk YouTube channel hampa, sebab time sekarang ni orang banyak stay dekat rumah, so chances untuk video hampa naik tu lagi tinggi. Macam aku cakap tadi, tak semestinya hampa nak kena ada gear-gear yang mahal dan sebagainya kan. Hampa boleh je guna handphone, smartphone hampa tu untuk buat video. Tapi aku nak share sikit tips. Salah satu video yang senang untuk dapat view adalah video orang panggil konten yang evergreen. Maksud evergreen kat sini adalah konten yang sepanjang zaman ataupun 10 tahun ke depan ataupun 15 tahun ke depan pun orang boleh tengok lagi video hampa, adalah video konten jenis tutorial ataupun video konten jenis cara-cara nak membuat sesuatu. Nah, try share video konten yang macam tu. Contoh cara-cara nak bawa motor ada clutch kan, macam mana. Video-video macam ni memang sepanjang tahun ataupun sepanjang masa orang akan cari untuk tengok, untuk tengok. So try buat konten yang macam tu. Bukan tak boleh mana buat konten vlogging apa semua, vlogging keluar pergi berjalan-jalan apa. Cuma konten-konten macam tu susah nak dapat view. Try hampa buat konten sharing lah. Sharing memang lagi mudah nak dapat view. Aku bagi 3 tips lah untuk hampa buat untuk dapatkan view daripada kosong sampai ke dapat 1 view. Salah satu tips dia adalah yang semua orang buat kat video hampa ni, share dekat media sosial hampa yang lain. Contoh macam Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Dan tips yang kedua adalah hampa boleh komen dekat YouTuber-YouTuber lain yang dah ada banyak subscribers. Tapi hampa tak boleh buat sub for sub. Maksudnya macam hang sub aku, aku sub hang. Kalau boleh komen something yang ada related dengan video dia tu dan video hampa. Contoh macam aku pakai motor R15 kan. So hampa try lah komen dekat YouTuber-YouTuber yang pakai motor R15 yang lain. Ajar buat konten sekali ke, macam tu lah. Jangan malu lah untuk ajak YouTuber-YouTuber yang dah ada banyak subscribers ni. Sebab aku dulu pun macam tu juga. Cuma jangan hampa buat sub for sub. Benda tu adalah dilarang keras oleh YouTube, dan hampa punya channel boleh di-ban oleh YouTube. Sebab tu adalah orang panggil polisi YouTube lah. Dan benda tu juga akan menyusahkan bila mana hampa nak monetize nanti. Boleh jadi isu lah. Tips yang ketiga yang aku boleh bagi dekat hampa adalah hampa boleh letak tajuk lah. Tajuk video hampa tu yang lebih mudah orang nak cari. Jangan letak, contohlah hampa buat video pasal cara-cara nak buat kuih lompang kan. Jangan pula hampa pergi letak tajuk tu, kuih lompang yang aku buat ni tak sedap lah, kuih lompang yang aku buat ni paling sedap lah. Cuba buat tajuk tu simple, yang mana keyword dia tu orang akan cari. Ini part tricky sikit lah. Dan betul lah cara-cara nak buat kelompang. Dan ditambah baik lagi dengan thumbnail yang menarik. Thumbnail tu apa panggil gambar lah, gambar depan yang hampa nak bubuh dekat sebelum orang klik video hampa tu kan. Gambar tu memang sangat penting, gambar thumbnail ni. Kalau hampa letak gambar thumbnail yang menarik, memang orang akan mudah nak klik hampa punya video. So hampa kena rajinkan diri untuk buat edit cantik-cantik sikit lah hampa punya thumbnail tu. Itu memang part of video editing juga, walaupun benda tu bukan termasuk dalam video hampa. Tapi thumbnail tu salah satu benda yang mempengaruhi untuk orang klik video hampa. Dan jom sama-sama kita menyahut seruan Cikgu Ilwan, orang panggil hashtag YouTuber PKP 2021. Aku harap hampa dapat gunakan peluang yang ada ni untuk buat video YouTube hampa. Mana tahu hampa punya channel meletup macam Iman Kamil, macam Subuh Fabitra. Kita tak tahu, rezeki Allah tu luas. So tu je untuk video kali ni. Aku harap info yang aku bagi ni berguna. Dan macam biasa, jangan lupa like, comment and subscribe aku punya channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys, assalamualaikum, ciao. Fatimah, gadis ayu.